perpisahan bukan akhir sebuah cerita. Tak terpungkiri bahwa ada pertemuan, pasti ada perpisahan. Awal memang akan berakhir, tetapi ini adalah sebuah langkah untuk menuju kesuksesan, untuk meraih masa depan dan meraih kebahagiaan. Terima kasih Pak Suci selama 2 tahun bersama pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan. Mohon maaf jika ada salah kata, sikap dan perilaku yang kurang berkenan di hati Bapak. Terima kasih Pak. Sukses di tempat yang baru dan tetap semangat. Untuk Pak Alim, terima kasih atas segala ilmu-ilmu yang telah diberikan. Dan meskipun baru bersama Pak Alim selama 1 tahun, tapi sudah banyak suka dan duka yang kita lalui. Bagi saya semua itu adalah pengalaman yang berharga. Dan bekerja bersama Pak Alim merupakan sebuah anugerah menurut saya. Terima kasih Pak Alim telah menjadi atasan yang hebat, dan saya bersyukur pernah menjadi dan bekerja bersama Pak Alim. Terima kasih.